Halo, selamat pagi adik-adik. Hari ini temanya masih tentang kendaraan ya. Kalau sebelumnya kita menggambar kendaraan udara, subtema berikutnya ya, kita akan menggambar kendaraan darat. Nah, kendaraan darat pun jenisnya ada banyak ya. Ada sepeda, ada motor, ada mobil, dan seterusnya. Segera saja, adik-adik siapkan alatnya. Kita akan segera memulainya. Sebelum Kak dimulai, coba adik-adik perhatikan ya posisi kertasnya. Posisi kertasnya lain dari biasanya. Hari ini posisi kertasnya berdiri. Sudah mengerti ya? Mari kita mulai. Pertama, bidang kertas ini akan Kak dibagi menjadi dua. Agak di bawah saja di sini, Kak Adi akan buat garis mendatar. Boleh agak melengkung begini juga boleh, mau lurus boleh. Nih. Ya. Ya, seperti ini. Selanjutnya, di atasnya di sini Kak Adi buat garis, ya. Nah, kemudian Kak Adi tarik angka 1 di sini, angka 1. Terus dihubungkan. Boleh melengkung, boleh mendatar. Selanjutnya di sini angka 1 lagi, di sini angka 1 lagi. Terus dihubungkan. Nah, garisnya kita buat ada 2 ya. Tuh, ada 2. Kak Adi mau buat apa sih? Nah, hari ini Kak Adi mau membuat gambar kendaraan yang di darat ya. Kita lanjut dulu saja supaya nanti adik-adik gampang menebaknya. Ya, di tengah di sini Kak Adi tambahkan garis. Kemudian di bawah di sini garis lagi. Nah, kemudian di bawah di sini angka 1, angka 1 disambung. Di bawah di sini angka 1, angka 1 disambung. Nah, masih belum jelas Kak Adi? Kita lanjut. Yuk, di tengah kacanya di sini kita tarik garis ke bawah. Garis. Garisnya 2. Nah, yang di sini pun sama. Nah, terus di sini Kak Adi tambahkan lampunya. Udah tuh kok ada lampunya? Ya, lampunya lagi. Nah, udah jelas ya. Hari ini kita gambar mobil. Yuk, di bawah lampunya kita tarik garis. Kita tarik garis. Di sini ada lampu kecilnya. Di sini ada lampu kecilnya. Nah, mobilnya sudah selesai ya. Kemudian jalanannya di sini kita bagi 2. Ada garis putih di tengahnya. Seperti ini. Kemudian di samping mobilnya kita buat lengkung, 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 lengkung. Di samping mobil yang sini lengkung, 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 lengkung. Nah, ada sopirnya dong Kak Adi. Boleh. Di sini kita buat lingkaran. Jadi boleh ada sopirnya, boleh tidak ya? Di sini badannya, di sini badannya. Terus setirnya di sini. Nah, tangannya bulat saja di sini. Nah, seperti ini. Rambutnya bebas. Nih, seperti ini. Nah, orangnya mau 1 boleh, mau 2 juga boleh. Ya, misalnya ada 2 di sini. Ya, bulat lagi, terus kita kasih badan lagi. Oh, lagi seneng dia. Hore. Ya. Jadi orangnya 1 boleh, 2 boleh.
rambutnya bebas lagi. Nah, untuk adik-adik TKA gambarnya segini saja ya. Adik-adik boleh istirahat dulu, nunggu untuk kakak-kakaknya yang TKB melanjutkan gambarnya. Untuk yang TKB, yuk di depan di sini boleh ditambah ada rumputnya, boleh banyak seperti ini, boleh tinggi, oh nggak apa-apa ya. Tuh di sini juga boleh ada, bebas saja, yuk yang banyak. Gampang kok, hanya seperti ini saja. Nah, selesai. Kemudian boleh ditambahkan ada awannya di sini ya, atau ada gunung, terserah. Tapi Kak Adi mau gambar awan saja. Garis mendatar, garis mendatar. Tuh, ada mataharinya di atas sini. Tuh, awannya kita selesaikan, lengkung, 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 lengkung. Awannya ada 3 dong Kak Adi, atau 4, atau 5, boleh ya, tinggal ditambahkan saja di sini. Garis mendatar, oh kena mataharinya, nggak apa-apa, menutup matahari sedikit. Nah, bahkan kalau mau tambah lagi di sini boleh ya. Sudah selesai. Kak Adi, ada spionnya kan mobil? Oh iya, kita buatlah di sini. Bulat, bulat. Nah, dikasih tiga. Nah, seperti ini. Selanjutnya, yuk kita warnain jalanannya. Adik-adik, siapkan warna abu-abu tua dan abu-abu muda. Untuk adik-adik TKA satu warna saja, boleh abu-abu tua, boleh abu-abu muda. Yuk kita potong dulu, set segini. Ah, yuk langsung kita beri warna. Selanjutnya kita akan mewarnai mobilnya ya. Untuk adik-adik TKA siapkan warna merah dan warna biru. Untuk adik-adik yang TKB siapkan pasangannya ya, merah sama oranye, biru tua dan biru muda, seperti ini.
Selanjutnya, adik-adik siapkan warna hijau tua dan hijau muda. Untuk yang TKB, silakan ditambah warna kuning. Untuk adik-adik TKA, gambarnya segini saja ya. Ya. Adik-adik boleh siapkan warna biru muda dan warna hitam ya, untuk mewarnai bagian kacanya di sini ya, dalam mobilnya dan bagian rodanya. Untuk yang TKB, mari kita lanjutkan mewarnai rumputnya. Untuk adik-adik TKB, langitnya Kak Adi warnai dengan warna biru dongker, biru tua, dan biru muda. Tapi boleh kok kalau adik-adik mau satu warna saja, warna biru muda misalnya. Kita lanjut ke bagian mataharinya ya. Nanti selanjutnya awannya dilanjutkan lagi nanti ke bagian orangnya. Terakhir, adik-adik siapkan krayon warna hitamnya atau pensil kacanya. Kita akan mewarnai rambutnya, kemudian roda mobilnya. Sekalian ditambah di garis di sini untuk mesin mobilnya.
Baiklah adik-adik, gambar kita sudah selesai. Sampai ketemu lagi dengan video ke adik berikutnya. Dadah. Thank you.